sepedapat dengan orang mengatakan sudahlah bapaknya saja korban, keluarganya ikut dengan sendirinya.
Tidak juga. Nabi ada kalanya atas nama istrinya, cuma karena istrinya enggak sama, makanya Nabi enggak bisa kambing, beliau korban seekor sapi. Waktu itu istri beliau sudah 7, walaupun yang 2 sudah dibuat wafat, Khadijah sudah wafat, Sauda sudah wafat, 7 waktu itu. Istri Nabi ya Pak, kalau bapak-bapak pengen banyak kayak gitu ya jadi Nabi. Nabi Huzair, Nabi Sabah. Kalau jadi Nabi bisa banyak kayak gitu. Karena kalau kita ini manusia biasa, susah hatinya. Jadi Nabi itu korban atas nama istrinya. Jadi sedemikian rupa, walaupun yang sunnah mu'akkad berkorban itu sahibul mal, pemilik harta yang nyari. Makanya bapak-bapak kalau suami istri nyari gajinya gede semua dan cukup malah aja taatan sanggup membeli kambing seuang yang dia terima, maka sunnah mu'akkadnya bukan satu kambing, 2, suami iya, istri juga iya. Apalagi anaknya pegaji semua juga gede-gede gajinya, maka sunnah mu'akkadnya jadi bertambah. Yang katanya satu kambing buat satu keluarga itu, nah itu sebenarnya bukan untuk menggugurkan sunnah mu'akkad, tapi untuk hadiah pahala. Contoh nih, kalau saya korban, saya atas nama kan keluarga saya, wong istri saya gak nyari, dia juga dapat pahala. Anak-anak kalau sudah balik dia dapat pahala, tapi seandainya istri saya nyari, mungkin gajinya lebih besar dari saya, tidak menggugurkan sunnah mu'akkad atas istri saya. Jadi sedemikian rupa, ini harus dipahami. Karena kambing hanya menggugurkan sunnah mu'akkad untuk satu orang. Saya ambil contoh, kadang-kadang orang ngedalilnya pakai kurbannya Nabi. Nabi itu pernah korban begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Beliau nyembelih seekor kambing. Lalu kata Nabi, korban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan semua umat Muhammad. Itu namanya hadiah pahala. Jadi pahala korban Nabi itu diatasnamakan semua umatnya. Tapi bapak-bapak gak bisa ngeles. Pak, korban di Guru Salam udah. Sama siapa? Sama Nabi. Gak bisa deh, gak sunnah bagi kita. Dan contoh lagi misalnya, kalau kepala negara Jokowi umpama korban satu ekor sapi harga 100 juta. Lalu dia ngomong, ya Allah, korban ini atas nama Jokowi, keluarga Jokowi, dan semua rakyat Jokowi. Begitu korban sapi berusaha. Ngapa Pak Haji gak korban udah sama Jokowi misalnya? Tidak bisa, dia tidak bisa menggugurkan sunnah mu'akkad, tapi bisa menghadiahkan pahala. Makanya kayak di sekolah-sekolah itu korban patungan, satu siswa buat cap 50.000 beli satu sapi. Mereka tanya sama saya, Ustaz, korbannya sah gak? Jawaban saya, sah sebagai korban, sah. Mau di sebelahnya di hari raya korban, di hari tasyrik, sah korbannya. Tapi tidak menggugurkan sunnah mu'akkad bagi orang tua. Karena apa? Ya masa satu sapi 600 siswa. Nanti bapak-bapak ngeles lagi, Pak, ikut patungan korban kuda. Di mana? Di sekolah anak saya ikut. 50.000 ya gak bisa. Kecuali kalau kita nyumbangnya itu satu bagian, gugur sunnah mu'akkad bagi kita. Hati-hati. Hanya orang ini kalau berfatwa itu sembarangan mengeluarkan satu hadis asal bunyinya aja. Yang saya perlu tegaskan, unta pokoknya 7 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Tapi seandainya kita ini gak mampu, sanggupnya cuma beli satu ekor kambing, gak apa-apa, pahalanya di atas nama dan satu orang. Tapi gugur sunnah mu'akkadnya tetap bagi kita satu. Itu maksudnya. Baik, selanjutnya wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya, 4 perkara ya
misalnya, enggak perlu. Wal maridatul bayyin maridha, hewan yang sakit, kambingnya tepar gelepar, enggak bisa batu, enggak sah itu korban. Harus diganti, walaupun masih bernyawa, harus ganti dengan kambing yang bisa tegak. Yang keempat, wal ajfa, hewan yang kurus kering. Jadi saking kurusnya tulang rusuknya ada lompok, perutnya lompok, pantatnya tepos, hingga dikasih makan. Sedangkan yang korban gemuk. Panitia korban bingung ini, yang mesti disembelih orangnya kambingnya kira-kira, mestinya dibalik orangnya ditukar, dan kurus kering. Ini empat perkara. Wa yajzi'ul khasiyyu, masih boleh hewan yang dikebiri. Jadi hewan yang sudah enggak bisa membibit, dikebiri itu boleh digunakan untuk korban. Al-tukronan al-inatan, jantan atau betina, boleh semua. Jadi kalau ada orang bawa sapi betina, kambing betina, jangan ditolak, korban saja, sah, tidak masalah. Apalagi yang betina dagingnya sekintal setengah, ambil aja, tidak jadi masalah. Walaupun bagusnya jantan, maka kapsan akor nafahlat, kambing jantan, tanduknya sampai bengkok, dan tanpa sekali kejantanan. Jadi kalau bahasa orang Palembang apa kanji, makin kanji makin bagus kambing itu. Nggak tahu kalau laki-laki kanji itu ya. Kalau dikorbankan ya kira-kira makin kanji makin bagus. Kalau melihat kambing betina main tumbur aja, nah ini. Tapi kalau kambingnya terlalu kalem, pakai yang mau kayak enggak, pinggirin dulu. Cari yang paling tampak kejantanannya itu. Bencong, bencong. Kambing panci ya, Allah berkat. Selanjutnya, wal maksul qarni, retak tanduk, masih boleh. Jangan salah dengar ya, Pak. Retak, gompel tanduknya masih boleh. Atau tanduknya tidak tumbuh, boleh. Ya, Pak. Jangan diperdebatkan. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni wala tanah. Nah, yang putus tidak boleh itu yakni al-udhun, talinya. Jadi kalau talinya putus, al-maqtu'ah hilang betul, salah satunya saja misalnya atau dua-duanya, enggak sah itu korban. Wala tanah atau ekornya, begitu mau dikorbankan mana ekornya, ternyata ada dipotong dulu buat sok buntut misalnya. Bantong ekor, saya perlu kasih tahu, anggota tubuh hewan yang terlepas dari hewan itu termasuk bangkai kalau belum disembelih. Jadi jangan sampai bapak-bapak mikir, ingin ngesok kaki sapi lah. Karena kita potong kakinya aja, sapinya masih hidup, nggak bisa. Bangkai haram, bukan cuma haram, najis pula. Selanjutnya, wala ya'kul mudhi syai'an min al-mudhiyatil mandur, wala ya'kul, enggak boleh makan. Siapa al-mudhi, orang yang berkorban? Syai'an sedikit pun min al-mudhiyah, dari korban. Tapi kalau ngaji itu enggak bisa potong. Kalau dipotong sampai sini, kita tutup pengajian, bapak-bapak gigir yakin. Oh, enggak boleh makan. Padahal ada ujungnya kan, minal udhiyatil mantura, yakni korban nadar. Kalau korban nadar, enggak boleh dimakan. Yang nadar aja yang boleh dimakan. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, boleh makan korban sunnah biasa. Ya kayak korban-korban kita itu boleh. Keluarga yang berkorban itu yang kudu ahlul baiti turunan. Keluarga yang berkorban itu boleh ngambil sampai sepertinya. Tapi harus ada tinjauan strategis, akal dipakai. Dulu makan sepertiga itu karena korban itu ngolah sendiri di rumah. Sembelih sendiri, yang bantuin mau dikasih makan, kan begitu. Boleh ngambil sepertiga. Tapi kalau dikasih ke panitia, jangan sepertiga.
lu sendiri kan. Lu mengapa enggak boleh sepertiga betul kalau di panitia? Karena panitia itu lebih dekat dengan sahibul kurban, khidmat kepada orang yang berkorban. Jadi jatah orang yang berkorban itu dibagi ke panitia itu boleh. Panitia diberikan lebih, tapi mengurangi jatah orang yang berkorban. Karena sistem panitia itu pas sistem modern. Modern ke Indonesia. Zaman Nabi enggak ada panitia berkorban. Karena apa? Bangsa yang punya nilai gotong royong itu Indonesia. Arab Saudi, negara-negara Arab, Jazirah Arab enggak ada sistem budaya gotong royong. Amerika enggak punya gotong royong itu. Eropa enggak punya, yang punya gotong royong Indonesia. Apa kata orang Jawa sambatan? Orang Indonesia enggak diajak gotong royong malah tersinggung. Makanya kita dia zaman Nabi karena enggak ada yang sambatan. Urusan korban kalau orang enggak sanggup mengurusinya diserahkan dengan al-jazir. Al-jazir itu kalau bahasa sekarangnya rumah potong hewan. Jadi orang yang profesinya memang sebagai potong hewan. Dia yang ngerjain, dia yang bagiin. Dibayar berapa? Nah, kita orang Indonesia mah hebat, tukang jagal kan laku gara-gara ada panitia korban. Cocok. Panitia korban tuh begini sih, unik juga sih ya. Kalau hari raya korban tuh yang enggak pernah ke masjid aja datang. Pohon pisau sama asapan, sakses deh. Ngapa kaya kalau boleh batu-batu? Ya kalau enggak ngeracunin perkenankan saja. Karena begini, saya maklum betul, saya cuma sarankan saja. Kalau memang korban itu banyak, usahakanlah jangan sampai ada yang enggak kebagian. Masalahnya Pak, bukan orang itu enggak biasa makan daging. Bukan Allah orang enggak pernah makan daging, bukan karena itu. Cuman bicara tentang istrinya nanya, Pak, kita enggak dapat daging kurban dulu salam. Enggak tuh, Pak, pasti ke pelan masjid. Bebannya enak, Pak, bener lah. Terus anaknya, Pak, itu temanku dapat daging kurban lebih mangga-mangga. Kita enggak dapat ya? Enggak, nah. Rasanya gimana gitu, Pak? Padahal dia bisa beli di Chandra, bisa beli di Sony, bisa. Udah gak heran makan daging itu. Tapi ingat, ada semacam apa ya nilai sosial. Artinya kok malu gitu kalau gak kebagian. Nah, usahakan sedikit gitu. Nah, kalau ada, kalau gak banyak gimana, kalau cuma satu-satu. Nah, malah dia kebagian kan, gitu. Harus saling memaklumi. Itu pasti kita bareng-bareng. Gitu. Senangnya kita bareng-bareng. Itulah enaknya masalah korban. Dilonggarkan sedemikian. Baik, saya masih lanjutkan sedikit lagi sebelum tanya jawab. Wala yabi'u minal udhiyah. Enggak boleh ngejual hewan kurban. Bagian apa? Palanya, kakinya, ekornya, dagingnya, tulangnya. Kalimatnya begini. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyat lahu. Barang siapa yang menjual jilda kulit udhiyatihi hewan korbannya fala udhiyat lahu, maka tidak ada korban bagi dia. Nah, ini yang tapi harus cermat Pak, jangan kayak di media sosial. Orang Indonesia ini susah, kurang teliti. Makanya berita-berita hoax di media sosial itu gampang di-share karena yang dibaca judulnya. Ustaz Ahmad selingkuh sama rumah tangga. Geger. Judul beritanya begitu langsung di-share. Tapi enggak tahu isinya. Sama kayak ini. Orang Indonesia enggak teliti. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, nyanya ini enggak kedengeran, enggak kebaca. Yang kedengaran hanya menjual kulit saja, tapi nyanya enggak kedengaran. Di sini apa yang dimaksud hadis ini? Man, barang siapa? Siapa ini? Sapi, orang yang berkorban, sahibul kurban, al-mudhi. Jadi yang enggak boleh menjual itu adalah orang yang korban. Barang siapa yang menjual kulit udhiyatih, korbannya sendiri. Misalnya saya korban, tak ngurang-ngurangin biaya lah. Jual pala, jual kaki, jual kulit, enggak sah korban. Kalau saya berkorban, tak jual. Tapi kalau yang menerima, boleh dijualnya. Saya
kebutuhan, mestinya dia bagi ya sama yang gak kebagian, atau bawa ke kampung yang memang gak ada orang korban. Etikanya kan begitu, bukan dijual. Tapi kalau dia butuh uang buat tentara pelanggan sekolah, mau apa coba? Dijual ya misalnya. Makanya sering saya sampaikan untuk menghindari syubhat, sudah saya share ya, kalau gak salah, untuk menghindari syubhat, diangkatkan pihak yang berkorban menyerahkan kepada panitia korban. Misalnya 10 kulit sapi akankan serahkan. Beli panitia, misalnya siapa panitia Ustaz Roni sama beliau dijual, dapatlah duit 2 juta. Dikantongin dibawa pulang boleh. Tapi dimusuhin sama teman-teman. Seperti yang lain enggak kita. Waduh Ustaz Roni, dimakan dewek duitnya itu. Boleh. Ya akhirnya oleh panitia dimusyawarahkan buat apa nih? Kalau diinfakkan ke masjid, pahala bagi panitia infak. Dibagiin sama fakir miskin, pahala lagi. Asal jangan untung bayar tukang jaga. Karena bayar tukang jaga jangan jadi bagian hewan kurban. Bayar tukang jaga pakai uang. Jadi sedemikian rupa. Wa yatimul fuqara wal masakin, sedekahkan dari kurban itu untuk fakir dan miskin. Walaupun susah ya Pak, kalau di lingkungan bersalam dia nyari yang fakir banget itu susah. Karena kata Nabi, barang siapa yang bisa makan hari ini, ada persediaan makan esok hari, dan esoknya lagi, maka dia kaya. Kira-kira ada ya Pak di sini? Itu semua ya. Hari ini cukup makan, besok ada beras, untuk lusa ada beras, berarti dia orang kaya. Maka sebaiknya saya sarankan kalau banyak, ratain aja dapat, itu lebih bagus. Lebih bagus. Saya cuma kasih tahu sama panitia, masalah hukum adanya di kajian. Kalau ada perdebatan maksudnya di bahtul masail, apa diskusi keagamaan. Tapi kalau sudah sampai tingkatan panitia, laksanakan saja, jangan dilakukan lagi. Itu biar dari tempat berdebat. Urusan baik jadi ribut. Kalau sudah di penelitian, laksanakan saja apa yang dianggap baik. Nanti baru kembali lagi ke pengajian. Begitu. Jadi wilayah teknis jangan dijadikan wilayah normatif. Yang penting sudah ada tiga ini. Kita tidak perlu tanya jawab saya, silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebetulan Pak Ustaz, saya jadi ketua penelitian ini. Ya. Jadi memang dituntut banyak ya aura. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah paha satu di belakang hewan itu